Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Fajar Grafika. Pada hari ini kita akan unboxing nih, bahasanya membuka membuka paket stapler nih, stapler besar ukuran 12 per 13 merek Kenko, sama isi staplesnya nih, stapler nih sama isi staples besar ukuran 12 per 13 merek Max. Oke, mari kita buka. Tampilannya seperti ini. F2 stapler, Kenko stapler 12 per 13. Nah, stapler ini untuk 23 per 6, 23 per 8, 23 per 10, 23 per 13. Untuk ini cara mengisinya ini. Jadi ini ada cara-cara untuk mengisi staplernya seperti ini. Kan ada yang tidak tahu kan. Nah, ini ada cara-caranya. Hal yang simpel tapi kadang tidak tahu. Oke, kita buka dulu. Untuk beratnya mungkin 1,5 kilo ini. Untuk beratnya. Kita buka. Ya, kita buka seperti ini. Ini panjangnya, bentar, tak ambil penggaris dulu, penggaris. Untuk panjangnya sekitar ini panjang 27,5. Ini untuk panjang ya. Terus yang kesininya sekitar berapa? Enam senti. Nah, ini ada pengaitnya biar aman. Ini keterangannya Kenko. Isinya kita dari sini nih. Nah, ini cara bukanya seperti ini ya. Ini kita agak ke atas, tekan ke atas. Nah, kita tarik. Sebenarnya simple, tapi kalau tidak tahu ya nggak bisa. Sedangkan ini isi staplernya hand duty 12, apalah itu merek Max. Kita isi dulu. Nah, kita isi dulu. Oke, sudah. Nah, sekarang kita akan stapel buku Yasin. Buku Yasin 144 halaman. Ya, seperti ini hasilnya, sangat mantap. Ini nanti tinggal dipukul biar rata. Jadi
144 halaman sangat mudah dan enteng. Ini seperti ini. Terus kita coba lagi satu lagu. Duh, enteng bener. Mantap. Nah, seperti inilah. Hasilnya. Oke, mungkin cukup sekian nih yang penasaran dengan stapler Genco ukuran 12/13. Ini 12/13. Nah, ini sudah saya review dan semoga memberi inspirasi untuk sahabat percetakan. Cukup sekian, jangan lupa subscribe dan share. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.